Belajar dekat universiti ni penting untuk menjamin masa depan yang bagus. Aku ni pun belajar sampai degree tau untuk dapat mahir dalam apa yang aku buat sekarang. Cakap pasal universiti ni, kepada student yang baru habis belajar dekat sekolah menengah dan buntu nak masuk dekat universiti apa, jangan risau. Aku boleh promote kat korang satu universiti yang ada macam-macam program yang mungkin korang cari. Memperkenalkan University Teknologi Malaysia. Untuk pelajar yang baru habis SPM, University Teknologi Malaysia ada membuka program diploma pengajian sepenuh dan separuh masa. Hanya 3 tahun je pengajian dia. Kejap tu, klik-klik mata dah habis dah 3 tahun. Syarat kemasukan dia adalah lulus sijil pelajaran Malaysia dan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran Sejarah. Dan kalau korang tengah pening juga apa je program yang disediakan, ha ni dia semua program yang disertakan. Banyak tu, pilih-pilih. Program dekat universiti juga telah diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia, MQA, dan telah mencapai standard kualiti dan kriteria yang ditetapkan oleh MQA. Korang juga boleh membuat permohonan dalam talian menggunakan kontak di bawah. Pastikan korang dah habis belajar tu, jangan lepaskan peluang untuk sambung belajar. Penting tu. Nak tahu lebih lanjut, boleh pergi Space UTM Edu Fair pada 9 dan 10 Jun ni. Ada lift SATA tau. Jangan lepaskan peluang untuk pergi. Korang ada tak benda yang korang tak boleh makan? Dia macam bila korang makan je korang ke auto muntah. Aku sebenarnya ada satu benda ni. Ya, aku pernah makan dia sekali je dan aku melalui satu fasa traumatize masa tu. Aku lepas makan tu terus tak dapat hidup secara normal dan kena lalui fasa hidup semula. Hey Sumi ni, macam over sangat je ni. Yelah nak tarik audience pun, tapi janganlah over sangat. Okay. Ya, aku over, tapi traumatize tu betul ya. Dalam cerita ni aku nak cerita sikit benda yang aku tak pernah makan tapi bila aku makan aku terus suka. Dan ada juga benda yang aku makan dan macam aku tak suka tapi lama-lama aku suka. Dan ada juga benda yang aku makan terus macam badan aku auto reflect untuk muntah dengan segera. Muntah segera. Masa aku sekolah menengah, aku kan duduk asrama. Aku dah cerita benda ni banyak kali dah. Satu benda pasal asrama ni, korang punya makanan tu korang tak boleh pilih. Hari ni nak makan ayam goreng grepek. Tak. Nak makan beef stick lah. Ha, ambil kan dengan ada ni. Allah, biar. Kat asrama kau tak ada kelebihan ni. Apa dia orang letak, kau kena makan je. Dan masa aku mula-mula masuk asrama dulu, aku akan makan ala kadar je sebab tak selera. Rindu masakan mak kat kampung. Mak, rindulah masakan mak. Lepas tu aku masa tu makin lama makin kurus. Dan mak aku sampai risau, dia pergi belikan aku makanan-makanan ekstra macam biskut lah, susu, sebab aku macam memilih sangat makan kan. Lepas tu lama jugalah untuk aku melalui satu fasa kesedaran diri yang masa tu aku terfikir, sampai bila aku nak ganda-ganda macam ni? Aku dah besar, aku tak boleh memilih. Aku pun makan je lah apa dia orang bagi. Aku masa tu tak suka sayur rojak, ikan jeket dan apa-apa benda lagi lah kat asrama, tapi aku pun makan je lah syukur. Bila aku paksa-paksa diri aku untuk makan-makan, dan lama-lama aku rasa tak teruk sangat. Lepas tu semua makanan kat asrama aku boleh makan. Sampailah datang satu benda ni. Okay. Nanti aku cerita nak dekat-dekat habis video nanti. Aku ni jenis budak-budak Melayu yang selalu makan nasi lemak, nasi goreng, ikan koreng. Dan kalau lamb chop, sushi, burger, McD semua ni, aku lambat di introduce. Burger McD? Boycott! Ya! Aku tahu budak-budak sekarang mesti akan cakap, Sumi datang pada zaman apa ni? Zaman Pak Pandi. First, aku tak adalah selama tu, cuma 20 tahun plus-plus. Dan Pak Pandai tu tak real, okay? Dia fiction je, jadi kita tak tahu dia sebenarnya daripada zaman apa. Entah-entah dia daripada zaman moden ke naik Tesla. Masa time aku belajar dekat U, aku baru nak belajar benda-benda up to date semua ni. Makanan western, makanan Korea, Jepun, steamboat. Aku ingat lagi kawan aku dia pergi bawa aku makan lamb chop tau. Dan bagi aku rasa kambing ni dia macam ada bau tau. Dan setiap kali aku nak makan, aku akan terimagine bau busuk kambing tu. Masa tu aku memang tak boleh masuk langsung lah. Dan untuk pengetahuan korang, lamb chop ni adalah makanan favourite ayah aku. Dan dia memang selalu order lah kalau kita orang makan kat kedai western. Aku tengok je dari jauh, tak terdetik sedikit pun untuk mencuba. Sampailah satu time ni aku pergi kenduri rumah kawan aku. Aku tak ingat kenduri apa. Dan masa tu ada orang hidang kambing golek. Orang masa tu macam berpusu-pusu datang nak makan kambing. Aku masa tu serius nak tahu sebenarnya apa sedap sangat dengan kambing ni. Dia dah macam level aku seorang je tak makan kambing. Semua orang kat sekeliling aku makan. Aku pun try. Dan masa tu, boleh tahan. Kan? Sedap kan? Betul. Dan sekarang kalau nampak je kambing, kambing! Dan kita dah sampai dekat story yang aku makan benda yang menggelikan ni. Masa ni aku dekat asrama,
Aku masa tu dikenalkan dengan kawan aku ni satu benda ni, petai. Kita orang masa tu berlima ke berempat, aku tak ingat. Dan kita orang buat ramai-ramai, orang kata sesi merasa benda pahit ni. Kita orang pun sorang-sorang makan. Masa tu semua okey, ada seorang je kawan aku ni termuntah. Sampai turn aku, masa tu aku masuk mulut, aku kunyah-kunyah, dan dia terus auto reflect untuk aku muntah segera. Aku masa tu terus terluah terus benda tu. Rasa dia, ya Allah, pahit. Tak tahu nak cakap macam mana, cakap pakai mulut. Dan sejak daripada tu, aku terus trauma tahu dengan petai ni. Aku tak tahulah apa benda sedap sangat dengan benda ni. Tapi setelah lebih 10 tahun berlalu, dan sekarang aku dah besar, aku dah makan macam-macam benda. Satu masa ni aku balik kampung, dan saudara aku ni diorang pergi masak sambal petai. Diorang pelawa lah aku dan cakap, sedap ni. Aku cakap lah aku tak makan petai-petai ni. Tak boleh, tak sedap. Asal tak makan? Sedap kot. Try lah. Aku pun dah tiba masa untuk aku adakan balik rematch aku dengan petai ni. Aku masuk mulut, aku kunyah, dan aku telan. Tak adalah pahit sangat. Dia tak sama pahit dia dengan apa yang aku ingat dengan memori aku ni. Untuk pengetahuan korang, aku dah banyak makan, minum benda semua yang lagi pahit daripada petai. Jadi aku rasa petai ni macam dia dah jinak-jinak dah dengan lidah aku macam tu lah. Hai, saya petai. Saya ni nampak comel, tapi saya ni pahit. Jadi aku ni boleh kata yang dulu-dulu aku ni sangat-sangat memilih dalam makan. Semua benda tak makan, bukan sebab allergic ke apa, cuma makanan tak kena dengan lidah. Dan lama-lama aku start belajar untuk makan. Banyak makanan-makanan yang sedap dan berkhasiat yang aku belum try lagi kat luar sana tu. Dan satu lagi pasal makanan berkhasiat ni, selalunya rasa dia tak berapa sedap, tapi dia bagus untuk badan kita. Ya, video aku ni bukan cerita pasal khasiat dalam makanan ke apa. Aku bukan pakar nutritionist. Aku cumalah pelukis kartun. Cuma nikmat makan ni sebenarnya kesyukuran yang kita tak berapa hargai sangat. Jadi bersyukurlah ya guys. Okey. Kita ni memilih makan sebab kita ada pilihan. Bayangkanlah saudara-saudara kita kat Gaza tu yang tak ada makanan, sampai dia makan je apa benda dia ada. Jadi kalau kita ni lapar, makan je lah apa benda makanan kita ada depan mata. Baca doa dulu dan hargai je lah nikmat tu. Okey. Amin. Alamak, saya allergic lah dengan makanan ni. Assalamualaikum semua. Thanks sebab layan video aku ni sampai habis. Sorry lama aku tak upload sebab nak settlekan video ni lama macam biasa. Okey, alalang tu kepada siapa-siapa yang baru habis SPM dan tengah mencari peluang untuk masuk ke mana-mana institusi pengajian, korang boleh cuba untuk mendaftar ke UTM. Dekat UTM ni ada banyak program-program yang ditawarkan seperti dekat atas ni. Dan sekarang UTM ada membuka pendaftaran kepada pelajar yang nak mendaftar sepenuh dan separuh masa. Jadi korang bolehlah daftar. Lagi satu, UTM ada membuat satu event Space EduFair pada 9 dan 10 Jun ni dekat Dewan Tan Sri Ainuddin Wahid UTM Kuala Lumpur. Siap ada jemputan khas tu daripada Alif Sata dan The Low Cost. Dekat event ni ada macam-macam korang boleh buat, macam pergi bertanya dan sembang santai berkenaan dengan IPT, pameran pendidikan, pemeriksaan kesihatan percuma, kuis dan permainan, cabutan bertuah, jualan food truck, jumpa artis lah dan macam-macam lah. Dan korang jangan lepaskan peluang untuk pergi ni. Dan tu je benda aku cakap dalam video ni. Aku nak cakap hari raya, raya dah habis, lambat sangat. Dan kepada semua penonton-penonton aku ni semua, janganlah stop ya doakan untuk saudara kita dekat Palestin ya kawan-kawan. Di sebalik kita bergembira semua ni, kita ada saudara yang tengah merana dekat sana. Okey, tu je. Jumpa korang semua dekat next video. Assalamualaikum.